Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, kisah berikut ini datang dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in, yaitu Abdullah bin Abdul Mubarak. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh sosok yang dikenal alim dan ahli ibadah itu adalah menetap beberapa hari di kota Mekah setelah melaksanakan haji atau umroh. Suatu ketika, dalam lawatannya ke kota Mekah, kota suci umat Islam itu tengah dilanda peceklik. Hujan tak kunjung turun memicu gagal panen. Melihat kondisi seperti itu, pemuka agama dan masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ibnu Al-Mubarak pun tak ketinggalan turut serta dalam sholat tersebut. Namun, setelah selesai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak ada sama sekali tanda akan turun hujan. Sampai menjelang malam pun, kondisi awan tidak berubah. Akhirnya keesokan harinya penduduk Mekah kembali melaksanakan sholat istisqa, namun tetap saja nihil. Tidak ada pertanda hujan akan turun. Bahkan hingga sholat istisqa kali ketiganya dilaksanakan, hujan tak kunjung turun. Sahabat seiman, timbul niat Ibnu Al-Mubarak untuk sholat minta hujan sendiri di tempat yang sunyi. Tempat sunyi memisahkan diri dari orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tempat sunyi tersebut adalah sebuah gua. Bagaimanakah doa Ibnu Al-Mubarak? Apakah Ibnu Al-Mubarak doanya dikabul Allah? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya sob, agar channel dakwah kami ini terus berkembang. Sahabat seiman, di dalam hati Ibnu Al-Mubarak berkata, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku, sehingga hujan bisa turun. Ia berjalan pelan-pelan saat orang masih berada pada tempat duduknya di tengah-tengah lapang sambil memanjatkan doa untuk meminta turun hujan. Tempat yang ia tuju adalah perbukitan yang masih di sekitar kota Mekah. Setelah sampai pada sebuah bukit, dia menemukan sebuah gua yang lubangnya hanya bisa dimasuki oleh satu orang dewasa, dan itu juga dengan cara menyamping. Ibnu Al-Mubarak mengintip sedikit untuk mengetahui apakah di dalam bisa digunakan untuk sholat. Setelah mengetahui ruangan di dalam gua lapang, akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan sholat istisqa. Namun, baru saja Ibnu Al-Mubarak masuk, tiba-tiba pemuda berkulit hitam masuk ke dalam gua. Dari pakaian dan penampilannya, memang pemuda ini seperti seorang budak. Entah sengaja atau tidak, meski mengetahui di dalam gua sudah terdapat orang, pemuda itu tidak menyapa atau mengucapkan salam layaknya orang yang beriman. Sang pemuda malah cuek dan langsung menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Tetapi engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaanmu, aku tidak mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami. Beberapa waktu lamanya, ia dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung. Kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Lelaki itu segera mengangkatkan kepalanya dan keluar gua, berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Ibnu Al-Mubarak tertegun melihat pemandangan itu, dan segera setelah tersadar, ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki perkampungan.
dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Ibnu Al-Mubarak diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, sampai seseorang keluar dari rumah itu. "Rumah siapakah ini?" tanya Ibnu Al-Mubarak. Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Pulan bin Pulan." "Bisakah saya membeli budak darinya?" kata Ibnu Al-Mubarak lagi. Lelaki itu berkata, "Bisa dan silakan masuk." Dan sang pemilik rumah menemui Ibnu Al-Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan. Tetapi Al-Mubarak berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lainnya?" "Baiklah," sang pemilik rumah sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. Satu atau dua orang budak lagi ditunjukkan, tetapi Ibnu Al-Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya?" Tujuan utamanya adalah pemuda berkulit hitam yang ia jumpai di dalam gua. Si pemilik rumah itu berkata, "Saya memang masih memiliki satu orang budak lagi, tetapi ia sangat tidak pantas bagi tuan, karena dia adalah seorang yang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya." Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bawalah dia kemari, aku menginginkannya." Budak itu segera didatangkan, dan memang lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut. Tampak kegembiraan di mata Ibnu Al-Mubarak, dan segera ia berkata, "Aku ridho dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar. Saya akan membeli seharga 10 dinar dari dirimu," kata Ibnu Al-Mubarak, yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Ibnu Al-Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja, tiba-tiba berkata, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Ibnu Al-Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya. Padahal ia belum pernah memperkenalkan diri, termasuk kepada pemilik sebelumnya. Namun, justru hal itu memperkuat dugaan sebelumnya. Segera saja, Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bukan seperti itu. Justru, aku akan melayanimu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika pemuda itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnu Al-Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sandal serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu sholat 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak yang memang sengaja menguping mendengar dia berdoa setelah sholatnya, layaknya sedang bersair. "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata dan terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia hidupku diketahui," kata pemuda itu dalam doanya. Berselang beberapa lama, Ibnu Al-Mubarak tidak lagi mendengar suara atau gerakan apapun. Maka ia masuk ke dalam kamar dan mendapati sang pemuda telah meninggal. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang yang membantu untuk mengiringi jenazahnya. Namun, bagi Ibnu Al-Mubarak, kondisi tersebut justru dianggap sebuah penghormatan, karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah tersebut. Malam harinya, Ibnu Al-Mubarak bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi kanan beliau ada seorang tua yang wajahnya tampak bersinar dan budak hitam itu berada di sisi kiri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mimpinya itu, "Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan yang berlimpah. Karena apa yang telah engkau lakukan itu, aku tidak melihat adanya bahaya dan kesulitan yang akan engkau hadapi. Karena engkau telah berbuat kebaikan kepada kekasihku ini." Rasul menunjuk lelaki hitam tersebut
Dan Ibnu Al-Mubarak berkata, "Ya Rasulullah, apakah ia itu kekasihmu?" "Benar," ujar Rasul, "dan dia juga kekasih Ibrahim alaihi salam." Sahabat seiman, Ibnu Al-Mubarak bangun dari tidurnya. Ia segera bangkit berwudu dan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa, yang lebih banyak diisinya dengan ucapan syukur kepada Allah. Sahabat seiman, mengenai kisah tadi, tentunya kita mesti segera mencari jalan bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kekasihnya juga. Tentunya, jalan terpenting dalam meraih kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi kecintaan dan keridoannya. Sahabat seiman, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share, like, dan komen di bawah video ini. Dan tentunya, bagikan video ini kepada teman dan saudara terdekat Anda. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.